Dan masih banyak keutamaan yang lain, di antaranya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jamaah tafdhulu salatal fadhi bi 27 darajah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Seorang yang merenungkan akan hal ini, bahwasanya salat jamaah 27 kali lipat daripada salat sendirian, maka harusnya dia semangat untuk salat di masjid, harusnya ya. Bayangkan kalau kita salat zuhur di rumah dapat pahala 4 rakaat. Tapi kalau kita salat zuhur di masjid 4 kali 27, berapa itu? Masa enggak bisa kali? 4 kali 7 berapa? 80 tambah berapa? 27, 7 kali 4 berapa? 28, 108 rakaat. Apa bandingannya? 4 rakaat dengan 108 rakaat. Sangat jauh berbeda. Maka seorang yang tidak melangkahkan kakinya ke masjid, maka sungguh dia merugi. Ya. Maka sungguh dia merugi. 27 kali lipat dia dapatkan. Bayangkan kalau ini berlaku selama setahun ya. Coba saya pengen kita hitung-hitungan ya, karena kalau kita dikalkulatorin biasanya semangat ya. Coba kita sehari 17 rakaat kali 365 sama dengan 6.205 rakaat kita solat setahun. 6.205 rakaat, 6.000-an ya, 6.200 rakaat per tahun itu kalau kita selalu solat 5 waktu. Bayangkan kalau kita selalu solat di masjid berarti kali 27 sama dengan 167.000 rakaat. Sungguh jauh berbeda antara 6.000 rakaat dengan 167.000 rakaat. Jauh bedanya sampai 160.000. Satunya cuma 6.000, satunya 167.000. Ini benar-benar akan kita rasakan perbedaannya jika di akhirat kelak. Jika di akhirat kelak, maka kita tahu ternyata kita sangat rugi kalau kita tidak salat berjamaah ya. Itu setahun, bagaimana kalau 2 tahun, bagaimana kalau 3 tahun, bagaimana kalau 4 tahun, bagaimana kalau 30 tahun, bagaimana kalau 40 tahun. Pahalanya sangat jauh berbeda dibandingkan orang yang sholat di rumah tanpa berjamaah ya. Namun demikianlah kita masih dapati sebagian kita bermalas-malasan untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Kenapa? Karena pahala yang Allah janjikan adalah pahala akhirat. Allah tidak mengatakan siapa yang pergi ke solat berjamaah dapat kambing misalnya, ya, dapat emas misalnya. Ya. Yang Allah janjikan adalah ampunan, pahala. Ya. Dan ini semua perkara yang gaib. Saya yakin seandainya Nabi bilang barang siapa yang solat di ini masjid apa namanya? Masjid Fatimah ya. Barang siapa yang solat di Masjid Fatimah solat duhur dapat 27 ekor kambing. Kira-kira ramai enggak masjid ini? Rame, banyak kambing di sini pasti. Namun demikianlah semua pahalanya berkaitan dengan suatu yang gaib yang kita imani ya. Bahwasanya salat berjamaah dilipat gandakan 27 kali lipat.